kontrak dan diperpanjang Net TV. Sule pindah ke stasiun TV ini, dikutip dari tabloidbintang.com. Beberapa tahun kebelakangan, sosok Sule identik dengan stasiun Net TV. Pelawak bernama asli Enty Sutisna itu dipercaya tampil di beberapa program. Salah satu yang paling sukses adalah Ini Talk Show yang ia pandu bersama Andre Taulani. Namun penampilan Sule di Net TV akan segera berakhir. Sule mengatakan kontraknya di stasiun televisi tersebut tidak diperpanjang. Mei itu udah habis kontrak. Kalau secara aturan kontrak ya, kan saya juga tanya kan, ini udah habis kontrak, gimana bos? Untuk sementara istirahat, berarti nggak diterusin, cerita Sule dalam video wawancara yang diunggah di kanal YouTube Emmy News, Kamis 28 Mei. Sule memastikan berakhirnya kerjasama dengan Net TV bukan karena adanya konflik internal, dan yang jelas nggak ada masalah, semua baik-baik aja, semua juga menyayangkan, ya sedihlah, jelasnya. Pada kesempatan itu Sule membantah kabar yang menyebut dirinya kecewa karena pembayaran honor dari Net TV selalu tersendat. Mungkin yang lain kita nggak tahu ya, kalau saya masih lancar, mungkin ada beberapa yang belum karena syutingnya baru kemarin, tanda Sule. Informasi yang beredar, Sule akan pindah ke stasiun MNC TV. Sudah nggak menarik lawakannya, hanya di awal-awal saja, lama-lama garing, jadi Net TV juga tahu, yang iklan makin dikit, ditulis oleh TRD. Udah sedikit kali iklan yang mau di acara Sule, ditulis oleh El Yakim, Pardamaian. Enek dan muak sekali lihat pelawak garing ini, ditulis oleh Wiwit Samba. Kalau menurut kalian bagaimana ya guys, tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.